Sartika. Kang! Kang! Akang! Kang! Akang! Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Oman! Di mana Pak Karna? Karna ada di parit sebelah sana. Dalam keadaan terdesak. Kita harus segera membantunya, Pak. Ayo! Ayo! Benar! Thank you.
Sartika! Kang! Kang! Akang! Kang! Akang! Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali. Ajat di mana? Kang Ajat, tadi Mada ada di situ, tapi kemana ya? Oh, dasar si Ajat, seperti hantu saja cepat menghilang. Ayo, kita cari dia sekarang. Kang. Jangan sekarang. Kapan? Besok? Sartika keberatan jika saya mencari Ajat. Saya jadi bingung. Lalu ada apa dengan Ajat? Ada apa, Sartika? Mungkin pada saat inilah teka-teki itu saya harus ceritakan pada Kang Karna. Ya, meskipun resikonya terlalu berat. Katakan, Sartika. Cepat, katakan. Dulu, sebelum Kang Karna hijrah ke Jogja, bahkan jauh sebelum peristiwa Bandung Lautan Api. Thank you.
peristiwa dulu itu bukan hanya membekas sampai sekarang, juga menjadi sebuah teka-teki. Kang Karna kok malah tertawa? Oh, soal itu. Maaf, Sartika. Sebenarnya sayalah yang menulis surat itu. Sekali lagi, maaf. Sebab isi surat itu bukan gambaran isi hati saya. Kalau begitu... Sebentar, sebentar. Saya menulis surat, disuruh aja. Saya tahu, Sartika akan mengira surat itu dari saya. Karena kamu hafalkan bentuk tulisan saya, kan? Jadi... Sudahlah. Sebaiknya kita katakan semuanya pada aja. Biar di antara kita tetap terbuka. Tanyakan kepada Karna tentang rencana kita selanjutnya. Sudah. Apakah kita mau meneruskan perjalanan atau menginap di kampung ini? Ada yang lebih penting dari itu, Kang. Apa itu? Ceritanya cukup panjang. Itu bermula dari kesalahpahaman saya dulu. Maksud Sartika? Dikira saya yang mengirim surat itu bukan. Sartika kira surat itu dari Kang Karna ya? Maafkan saya, Kang. Dan saya pun harus minta maaf kepada Kang Karna. Belanda! Sompret! Belanda!
bertikal.